setidaknya 38 kepala keluarga warga RW 11 Kelurahan Taman Sari korban penggusuran pada 12 Desember lalu kini mengungsi di Masjid Al-Islam. Warga menunggu putusan pengadilan terkait status lahan yang telah 30 tahun mereka tempati untuk melakukan aksi menyikapi penggusuran sebelumnya. Beginilah kondisi lahan di RW 11 Kelurahan Taman Sari Kota Bandung yang terkena penggusuran pemerintah Kota Bandung dan aparat gabungan 12 Desember lalu. Setidaknya 38 kepala keluarga yang tergusur pun akhirnya mengungsi ke Masjid Al-Islam yang berlokasi di samping lahan tersebut. Menurut pihak Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Rifki Zulfikar, lahan tersebut berstatus quo karena masih menunggu putusan pengadilan pada 19 Desember mendatang. Menurutnya warga memiliki alasan yang dipegang secara fisik dan telah menguasai lahan tersebut selama 30 tahun dengan bukti yuridis. Untuk melakukan aksi selanjutnya terkait penggusuran tersebut, pihaknya menunggu kondisi psikis warga pulih pasca penggusuran. Pihaknya pun menunggu putusan pengadilan. Kemarin setelah Pengusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan aparat gabungan. Jadi eh, kami mungkin akan menunggu saja dulu dari warga. Sebetulnya masih warga mempunyai mempunyai hak-hak untuk eh, menuntut secara hukum gitu. tapi memang kami melihat kondisi warga terlebih dahulu Ya ketika mungkin mereka siap. Puluhan rumah warga RW 11 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung digusur 12 Desember lalu karena di atas lahan tersebut akan dibangun rumah deret oleh pemerintah Kota Bandung. Sebelumnya sosialisasi pembangunan rumah deret telah dilakukan pemerintah Kota Bandung pada pertengahan 2017 lalu. Budi Hartati, Bandung TV.